Selamat pagi semuanya. Bagus banget. Jadi gimana, mau naik sampai atas nggak? Ayo. Hai Rasawers, Pulau Padar merupakan salah satu tempat yang wajib dikunjungi saat berlibur di Labuan Bajo karena menawarkan panorama yang sangat ikonik dari puncak tertingginya. Dan tadi, Nagita dan rombongan rela bangun pagi-pagi buta demi menikmati sunset di Pulau Padar. Ada apaan sih kita jam 5 pagi udah bangun? SKJ. Ada apa sih? Zumba. Ada apa sih kita jam 5 pagi udah bangun? Kita mau lihat sunset. Hah? Tes kesehatan menaiki bukit. Kita mau naik gunung ini. Ya Allah, nenek-nenek pada semangat-semangat banget. Pagi-pagi ngajakin naik gunung. Ya Allah. Kan kita selebgram, Ci, tetap harus pegang handphone, Ci. Terlihat menggunakan kapal Fastboat setelah satu jam perjalanan sembari menikmati air laut yang jernih hingga indahnya bukit-bukit menghiasi pemandangan. Nah, kita bersama rombongan juga sempat mengabadikan kebersamaan mereka saat menuju Pulau Padar. Selamat pagi semuanya. Siap untuk trekking dong. Ini dia nih pasukan-pasukan terbaik nih. Abi. Dan beginilah momen keseruan Nagita bersama sahabat saat menuju puncak Pulau Padar. Meskipun cukup melelahkan karena medannya yang cukup terjal, tapi sebanding dengan keindahan alam di atas sana. Bagus banget. Jadi gimana, mau naik sampai atas nggak? Ayo. Mau naik sampai atas nggak? Libra. Mau naik aja pakai mikirin zodiak loh. Kamu naik ke atas. Naik sampai atas nggak? KTM naik nggak? Dia emang cepat berubah pikiran loh ya. Si Tasya itu ya. Ya udah, oke guys, kita naik lagi sampai atas. Karena ini pemandangannya bagus sekali, masya Allah. Ini sampai